بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم معاشر الإخوان حاضرين جماعة رحمني رحمكم الله الحمد لله ثم الحمد لله mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang lebih besar kepada kita dengan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, syahrul ibadah, sayyidus syuhur, bulan yang dirindukan oleh baginda Rasulullah, yang dirindukan oleh para aulia, para salihin, sehingga Rasul pun menggambarkan kerinduan tersebut dan mengajak kita pun untuk berusaha mendapatkan kerinduan yang sama. Dari semenjak awal bulan Rajab kita selalu memohon kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hari demi hari kita lewati ikhwani, dan tidak lama lagi kita akan bertemu insyaAllah, hanya hitungan beberapa hari lagi. Boleh jadi besok malam atau malam berikutnya kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang agung. Maka kami mengajak diri kami sendiri dan kita semua ikhwani untuk bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara kualitas dan juga kuantitas. Kita tambahkan ibadah kita dengan disertai ilmu, karena suatu kerugian yang akan sangat besar kita dapatkan kalau kita bersemangat ibadah tanpa disertai ilmu. Lalu keikhlasan kita tambahkan dan kita jadikan ini adalah salah satu yang harus kita benar-benar perhatikan. Kita tidak beribadah untuk manusia, tetapi benar-benar mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mari kita berlomba-lomba untuk taat kepada Allah. Kita ajak anak istri, keluarga kita dan orang dekat kita untuk berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah, karena Rasul pernah mengatakan innallaha yanzuru ila tanafusikum wa yubahibukumul malaika. Sesungguhnya Allah melihat kepada kalian. Melihat apa ikhwani? Tanafus. Berlomba-lombanya kita dalam mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan. Wa yubahibukumul malaika, dan Allah akan membanggakan kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ingat ikhwan, innallah yanzuru, Allah yang melihat, dan cukuplah Allah melihat kita. Menjadikan tujuan kita memperbanyak ibadah. La ria'an wala sum'atan. Tidak untuk dilihat oleh manusia, tidak untuk dipuji oleh manusia. Mari kita perbaiki ibadah kita ikhwani. Baik itu puasa kita, ataupun tilawatil Quran kita, ataupun sholat taraweh, sholat witir dan lain-lainnya. Mari kita memperbanyak sholat-sholat sunnah, dan memperbanyak pula sodako-sodako sunnah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan yang sangat luar biasa dengan melipat gandakan pahala. Mari ikhwani, bikin suatu jadwal khusus barangkali, atau target khusus buat kita capai dalam ibadah kita di bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan memang telah kita rasakan bersama ikhwan, insyaAllah tahun ini keadaan COVID yang dulu pada tahun kemarin banyak memperketat gerak-gerak kita untuk beribadah, untuk memakmurkan masjid dan musholah, insyaAllah tahun ini tidak kita dapatkan. Kita akan mendapatkan kebebasan yang lebih untuk memakmurkan masjid dan musholah kita. Kita mendapatkan kebebasan lebih untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Maka mari ikhwani, semangatkan diri kita, semangatkan keluarga dan istri kita dan anak-anak kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan insyaAllah apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, tujuan berpuasa menjadikan kita hamba yang muttaqin, benar-benar kita dapatkan insyaAllah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fima bagi mina sya'ban wa ballighna ramadhan. Allahumma barik lana fima bagi mina sya'ban wa ballighna ramadhan. Allahumma barik lana fima bagi mina sya'ban wa ballighna ramadhan. Wa akhiran, kami meminta maaf kepada semua para habaib, para asatiz, ikhwan majlis, pengurus musola, pengurus masjid, dan semua yang sering bertemu dengan kami
baik secara langsung ataupun lewat media. Kami mohon maaf kepada antum sekalian dan ridha dan doa. Semoga insyaAllah kita semua termasuk hamba-hamba yang disayang oleh Allah mendapatkan rahmat, maghfirah dan itqan minan nar insyaAllah ta'ala. Kita song-song Ramadan tahun ini insyaAllah dengan bersemangat dan lebih bersemangat. Dan insyaAllah kebaikan ini pun ditambahkan Allah bukan hanya sebatas kita tapi untuk semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa kami sampaikan sebagai sambutan menyambut tahun daripada bulan suci Ramadan 1443 Hijrah ini. InsyaAllah mari kita sambut dengan seindah-indahnya. Hadani Allah wa iyyakum ila ghairit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.